speech, belum ada poster, ada top, ada poster sama yang pakai jas biru sama terbang, nggak tahu mungkin namanya yang terbang fly biru itu Jarot. Jarot. Tapi kak Kona, Amanda bosen. Boleh gak sih diganti posternya? Tapi bingung Amanda, posternya mau diganti apa? Yaudah. Gimana kalau Berdi? Ide bagus tuh Kona. Yuk kita bilang Papi. Ayo, Papi! Ada apa Aluna sama Amanda nih panggil-panggil? Ini Pi, Amanda sama Kakauna bosen cuman kayak gini aja, posternya pengen diganti sama kamar-kamarnya. Kamarnya mau diganti juga? Ya. Apa dekorasinya yang mau diganti? Semuanya, dekorasinya gitu. Oh, udah bosen sama yang Super Mario ya? Iya. Coco Melon udah, Super Mario udah. Terus sekarang mau diganti jadi apa? Jadi temanya Barbie? Iya. Tunggu dulu, Papi mikir dulu ya. Kalau Barbie, ininya serba Barbie, bisa. Tapi Kak Kona mau bantuin gak sama Amanda? Mau. Yakin mau bantuin? Yakin. Bener. Yaudah, ayo sekarang kita ubah kamarnya Aluna dan Amanda menjadi kamar Barbie. Yeay. Ayo. Jadi teman-teman, kita akan merubah kamarnya Aluna dan Amanda menjadi kamar Barbie. Kalian bisa lihat ya guys ya, ini before-nya seperti ini. Super duper berantakan sekali guys. Mejanya berantakan, ini bonekanya berantakan, kasurnya berantakan, bantalnya juga berantakan. Aduh, Papi pusing nih, gimana? Gimana caranya biar kamarnya Aluna sama Amanda tidak berantakan guys? Apa perlu Papi beliin kasur tingkat? Yeay! Tapi apanya? Wah, oh, gampang nanti, tapi harus nabung dulu. Ini kita harus bongkar semuanya dulu, berarti kita keluarin semuanya, habis itu baru kita dekor. Yuk, bantuin Papi ya. Manda. Apa baru? Ini angkat Manda. Wah, angkat itu. Wow. Jatuh. Hei, tunggu. Mau jadi Harry Potter, Pak? Iya. Wih. Jadi yang pertama teman-teman, langkah yang pertama kita akan ganti backgroundnya ini menjadi Barbie. Dan tadi kita udah ngeprint juga print Barbie. Bonus kan? Nih belakangnya bonus. Kamu ngerti print Barbie nggak? Kan kita mau ganti ini, masa ini ditempel di sini? Kan di sini bisa. Iya kan ini dulu. Ini bukan gini nih, apa namanya? Ya, this is a banner ya. Iya kan itu di print banner. Oh, ya udah, beda berarti. Iya print banner. Gimana nih si Jarot? Ayo kita akan buka dulu ini, awas hati-hati ya. Semangat. Langsung kita buka banner Barbie. Yeay! Barbie. Si Barbie. Tapi nggak ada Ken-nya, nggak apa-apa ya? Ya. Nggak apa-apa. Ayo kita pasang dulu guys. Yang penting ada orang itu, ternyata sama sepatu. Iya dong. Oh. Ada tulisan Barbie lagi. Jadi background Barbie kita teman-teman. Nih kalian bisa lihat ya, bagus sekali, cantik banget kan. Warnanya apa? Pink. Dan sekarang kita akan pasang spray di kasur. Tapi Papi susah nyari spray yang Barbie Kakak Una, karena susah banget nyarinya. Jadi kita beli yang warna pink aja teman-teman. Pink polos gak apa-apa.
pink polos. Pink. Polos. Yang penting warna pink ya. Sama kayak baju papi, sama kayak kacamata papi. Aku juga nih rambutnya. Iya. Nih, aku biru sendiri. Ya, bantuin papi pasang spraynya ya. Dua, tiga. Wow, lebar. Amanda masukin di pinggir dulu, Amanda. Bisa, Amanda. Susah. Bisa enggak? Bisa. Sampai bawah. Iya. Sekarang tinggal yang sebelah sana. Ujung, sabar. Aku bantuin yang gininya aja udah basah. Nah. Ma. Gimana rasanya? Lembut, lembut kali. Lembut kali kan? Iya. Enak jadi banget. Kita bisa tiduran, bisa jalan-jalan kemana? Ke kanan, ke kiri, ke kanan. Iya, tapi ini ada sarung bantalnya lagi. Masa? Iya. Mana bantalnya, Ki? Bang. Ini sarung bantalnya, ada bantal sama guling. Barbie Amanda. Yang ini Barbie Aluna. Oh iya. Ini hadiah dari siapa, Kak? Dari Zen ya. Sehat. Ini gulingnya di sini. Aslinya Barbar. Langsung bobo, guys. Ini di sini. Oh, lihat dulu. Tunggu dulu, ada yang kurang. Ada yang kurang. Apa? Ini background-nya udah. Terus apa lagi, Manda? Kasur udah. Spray udah, selimut, ya nggak ada selimutnya, Manda. Nggak apa-apa lah, ya, tapi udah. Kita akan bikin mainan Barbie. Kita pajang di sini. Oke. Mau? Kita akan ambil, kan Funda Manda punya yang Barbie itu kan, rumah Barbie kan? Banyak. Kita pajang aja yuk. Ayo. Stop. Di mana mau dipasang ini, Kak? Sini aja. Tapi perintilannya masih kita simpen dulu, teman-teman. Karena perintilannya kan banyak, nanti kita pajang lagi satu-satu sini ya. Iya. Yang berikutnya apa lagi, Kakak Una? Oh ya, Pi, poster Barbie. Poster ya. Barbie. Ada. Tadi udah ngeprint juga beberapa poster Barbie. Mana posternya, Tim? Nah, ini dia, teman-teman. Ya, poster. Coba kita lihat dulu satu-satu ya. Ini ada Barbie Tambelina. Tambelina. Ini ada Barbie Princess School. Ini ada dua. Terus ada Barbie Mariposa and the Mariposa. Fair Princess. Terus ini juga ada gugu. Ada gugunya Barbie nih. Iya. Dan Barbie Operation apa ini? Fair Style. Iya. Terus juga ada Barbie Princess Adventure. Dan ada Barbie Starlight Adventure juga nih. Wah, bagus nih. Ayo kita tempel, Kak. Ayo. Kita tempel ya. Di sini, di sana juga. Oke. Okay? Yuk, tas dulu. Jadi kita tambahin beberapa item lagi. Selain ada rumah Barbie dan juga ada kotak Barbie. Nah, ini juga kita bikin kemarin, bikin kotak Barbie dari kardus. Ya. Terus kita mau tambahin apa lagi? Ini mobil warna pink. Ini adalah mobil Barbie, teman-teman. Terus apa lagi, Kak? Apa ya, Pak? Ada ini, teman-teman. Ada skuter. Skuternya juga warna pink sama ada stroller bayi. Ini ada warna pink juga nih. Mainannya Aluna sama Amanda semuanya tuh rata-rata memang warna pink, guys, karena kan cewek ya. Bisi sebab pink. Apa ini? Bisi. Jadi gojek ya. Coba aku nyetir, guys. Mundur. Maju. Nah, jadi motor ini menemani kita sejak Amanda umurnya 3 tahun. Berapa? 3 waktu itu. Oh iya, 3 tahun. Dan sekarang udah berapa tahun? 5 tahun, berarti sudah 2 tahun kita punya motor warna pink ini, teman-teman. Iya, udah lama banget. Udah lama banget ini. Terus kita mau tambahin apa lagi ya? Kita tambahin apa lagi, Kak? Dekor udah, ini udah. Papi, kamarnya udah bagus. Udah cukup. Iya. Oke, teman-teman, kalau gitu sekarang
kita akan kasih lihat ini adalah kamar Barbie kita. Yeay! Sudah jadi kamar Barbie kita. Kamar Barbie-nya Aluna dan Amanda. Jadi di sini ada box Barbie, ada mainan Barbie juga, ada kasur Barbie dan juga ada beberapa poster Barbie dan juga ada background Barbie. Ayo kita cobain kasurnya yuk. Yuk. Nanti Aluna sama Amanda tidur di sini. Iya dong. Berdua doang tidurnya. Yakin? Iya. Berani? Berani. Ih, berani dong karena kan udah gede. Iya. Makasih ya Pi udah bikinin kita kamar Barbie. Iya dong, sama-sama. Makasih juga sama tim yang udah bantuin untuk ngedekor kamar Barbie ini. Bagus kan jadinya? Iya. Teman-teman, kalian bisa kasih nilai kamar Barbie kita nilainya berapa? Dari 1 sampai 10. Pasti nilainya. Bukan, dari 1 sampai 100. 1 sampai 100. Ya udah, 1 sampai 100 pasti nilainya 1000. 99 mungkin. Oh, 909. Katanya sampai 100 Amanda. Ya udah sekarang kita langsung tidur di kasur Barbie. Ayo. Ayo tidur. Tidur.